Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, menteri dari planet mana boleh meninggal Malaysia dibuatnya? Ahli MKT UMNO hentam Tengku Zafrul berhubung isu KWSP. Berita sepenuhnya. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Puan Zar Kasi menyelar Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz yang menggelar mereka memperjuangkan skim pengeluaran one-off RM10,000 kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebagai penghasut rakyat. Tegasnya, tindakan Zafrul yang memekakkan telinga terhadap perintihan rakyat berhubung pengeluaran KWSP itu akan memberi padah kepada negara. Ini menteri dari planet mana? Dapat menteri kelas terkayangan macam ini boleh meninggal Malaysia dibuatnya, katanya di Facebook. Terdahulu, Zafrul dilaporkan menyindir beberapa pihak yang menghasut rakyat tidak terlibat pun dalam membuat perkiraan dan keputusan pengeluaran air citra yang didakwanya idea dicetuskan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Hari ini terdapat beberapa pihak yang lantang melobi untuk dibenarkan sekali lagi pengeluaran simpanan KWSP. Perlu saya ulangi, idea ini pertama sekali dicetuskan oleh kerajaan berdasarkan pertimbangan dan perkiraan yang rapi. Suara yang hari ini sibuk menghasut rakyat tidak terbabit sama sekali dalam perhitungan dan keputusan berkenan. Mereka mengambil kesempatan mengeksploitasikan perkara ini sebagai modal untuk menyelar pihak KWSP dan kerajaan, kata Zafrul. Zafrul tidak menamakan sesiapa dalam kritikan itu. Namun pemimpin UMNO termasuk bekas Presiden Najib Razak dan Ketua Pemuda UMNO Asaf Wajdi Dusuki antara paling lantang menggesa kerajaan membenarkan pengeluaran KWSP. FMT dipetik dari Info Negara Kini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.